Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memperbagus suara di Vegas ya, atau mungkin Sony Vegas atau mungkin Magic Vegas lah ya. Nah, jadi kalian kalau misalnya pingin kualitas audionya bagus untuk meningkatkan ya mungkin kualitas video di YouTube atau mungkin Instagram ya bisa lah ya. Dan langsung saja di sini kita akan mulai tutorialnya. Di sini kita akan buka contoh videonya ya. Di sini kita akan open saja langsung yang ini. Di sini kita akan lihat ya kan contohnya kayak gimana. Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah basic. Oke, jadi contohnya kayak gitu ya. Jadi ya kalian bisa memperbagus suaranya dan di sini kalian cukup ke track FX aja dan kalian nanti akan muncul yang kayak gini ya. Tapi track FX ini untuk satu track ya. Jadi kalau misalnya kalian cuman misalnya cuman sebagian doang gitu ya yang jeleknya gitu, kalian bisa dibagusin gitu ya. Jadi ya cukup yang segininya doang yang dikasih efeknya, jangan satu track. Tapi kalau misalnya kalian mau satu track ya silahkan juga sih ya. Dan di sini saya akan menggunakan yang satu track aja dan di sini kita akan menggunakan preset yang sudah saya buat sebelumnya ya, namanya adalah vokal. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada ya berarti kalian belum bikin ya, dan kalian cukup bikin aja. Dan di sini ada setting-settingnya ya kan, ini adalah yang ke satu dan ini adalah yang kedua dan ini adalah yang ketiga dan yang keempat. Dan kalau misalnya kalian terlalu cepat ya kalian pause aja ya videonya. Nah kalau misalnya kalian nggak muncul yang kayak gini, kalian cukup ke sini aja ya kan, ke misalnya ke sini ya kan, no effect selected nih kan. Nah di sini kita akan FX dan sini kita akan ke track EQ dan yang kompresornya kita akan pilih dua-duanya ya. Tapi yang kompresor ini kalian bisa pakai juga ya, kita akan add ya kan, kita akan oke, dan setelah itu kita akan pilih preset yang loop vokal tadi ya kan. Dan setelah itu kita akan track kompresornya, coba kita akan naikin mungkin. Atau mungkin ininya normal aja ya, kayak tadi aja deh ya, normal. Dan ininya input gainnya normal juga, tapi kalau misalnya terlalu tinggi coba kalian aja turunin aja ya kan. Dan ini juga turunin juga kalau misalnya terlalu tinggi atau mungkin terlalu pecah ya. Dan di sini kita akan coba dengerin videonya hasilnya kayak gimana ya. Sini kita akan play. Kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberi di situ mungkin agak kecil ya, mungkin di sini kita akan naikin ke yang normal 0 dB kali ya. 0 dB ya kan. Sini kita akan play coba. Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan jadi, memberikan ya kayak gitu sebuah ya. Basic atau dasar untuk upgrade. Jadi ya lumayan lah perbedaannya gitu ya. Jadi kualitasnya makin naik dan ya lumayan makin bagus ya. Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Untuk lihat presetnya di sini ya, presetnya ini yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Tapi ini nggak semua settingnya cocok dengan suara kalian. Kalau misalnya kalian ada nggak cocok ya kalian cukup setting-setting aja sendiri ya, dirubah-rubah sampai bagus. Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reda, terima kasih dan thanks for watching. Bye bye.